Tak heran Lesti banyak disayang oleh semuanya, termasuk oleh keluarga maupun sahabatnya. Bagaimana tidak? Attitude yang ia perlihatkan, yang ia biasa lakukan pada keluarga Margin ini sangat bikin semua orang kagum dan takjub. Sangat menghormati, ya, menghargai satu sama lain, menghargai suami sahabatnya, sehingga Lesti diterima dengan sangat baik dan sudah dianggap putri sendiri oleh ayah Margin. Tuh lihat bagaimana dia salim sama suami sahabatnya Ali Syakib. Gimana menurut kalian kebersamaan Lesti di malam hari ini bersama abang, ketemu ayang Gusel, ya, ketemu keluarga Margin yang begitu membuat suasana hati adem, nyaman, dan tenteram. Rawak. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.